Mengapa kita harus mencari malam Lailatul Qadar? Sebab jika kita ketemu dengan malam itu, lalu memperbanyak ibadah, maka nilai amal ibadah kita dalam satu malam itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat terkagum-kagum manakala mendengar kabar ada 4 golongan dari Bani Israel yang beribadah selama 80 tahun tidak pernah maksiat kepada Allah sekejap mata pun. Namun setelah Jibril datang membawa wahyu dari Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Mendadak wajah Rasulullah bersama para sahabat berbinar-binar memancarkan kebahagiaan dan kegembiraan. Allah akhirnya memberikan kesempatan kepada umat Rasulullah untuk meraih pahala yang lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan hanya dengan beribadah selama 1 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, mari sing-singkan lengan dan berlomba-lomba mencari malam Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan ini.